Tingkat interaksi tinggi, imbau masyarakat untuk melaksanakan. Selain itu, lakukan sosialisasi secara masif sebelum ancaman terorisme juga menjadi potensi gangguan yang serius. Menyaksikan sendiri adanya apel siaga terkait untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan secara bersama-sama ada TNI, Polri, Pemda, Satpol PP, Brimob, Angkatan Laut, dari Banser, Kokam, dan seluruh masyarakat yang terkait ikut bersama-sama melaksanakan pengamanan selama perayaan Natal sampai dengan Tahun Baru 2023. Misalnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan buat menjelang Natal dan Tahun Baru ini? Untuk pemenuhan kebutuhan khususnya bahan pangan pokok di Kabupaten Batang relatif aman. Persediaan cukup, pasokan cukup, harga relatif stabil, 1-2 ada kenaikan tapi tidak signifikan. Dan kemarin kami juga operasi pasar ke beberapa pasar, ngecek secara langsung terkait dengan kestabilan harga, ketersediaan ataupun pasokan bahan pangan. Insya Allah semuanya aman untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru tahun ini. Tadi kita lihat bersama bahwa Forkopimda telah menyiapkan pasukan, di mana pasukan kami dari aparatur kepolisian, kemudian dari TNI, gabungan dari TNI Angkatan Darat maupun Laut, kemudian dari Pemkab Kabupaten Batang, sudah menyiapkan Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Kemudian kita ada mitra Kamtibmas, yaitu Kokam, Banser, kemudian Senkom, kita siapkan semuanya. Sehingga sekitar hampir 400 personel kita siagakan dengan beberapa pos pengamanan. Salah satunya pos pelayanan yang ada di alun-alun Kabupaten Batang, kemudian di rest area 360 maupun 379 kita juga siapkan pasukan di sana untuk menjaga. Kenapa kita lakukan itu? Dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman terhadap para masyarakat yang melewati atau melintas di Kabupaten Batang. Dalam hal ini kita dalam menghadapi perayaan Natal. Kemudian yang kita antisipasi adalah bagaimana hari ini kita ketahui adik-adik dari siswa-siswa sedang libur, sehingga yang diantisipasi adalah kerumunan, keramaian, kemudian kecelakaan lalu lintas tentunya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.